Halo guys, jumpa lagi di channel saya, di channel Wong Desa Pingin Sino. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mempraktekkan atau memberikan salah satu solusi buat kalian yang suka merakit power amplifier tetapi suka terdapat dengung, suara hum atau dengung pada power amplifier kalian. Banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi power amplifier kita itu menjadi dengung. Banyak sekali faktor, tetapi di sini saya mau mempraktikkan atau memberi sharing atau berbagi salah satu cara untuk menghilangkan dengung, yaitu dengan cara setelah kalian selesai merakit dan dirasa ada suara dengung, itu biasanya ada beberapa macam faktor, yaitu karena kelebihan kabel grounding sehingga terjadi looping ground, atau karena kekurangan grounding jadi menyebabkan ground. Jika kelebihan grounding, kalian harus memotong salah satu kabel grounding dan itu prosesnya cukup pusing. Dan jika kurang grounding, kalian bisa menyiapkan satu buah kabel. Ini salah satu tips saja ya guys. Salah satu tips ini, kalian bisa menyiapkan satu buah kabel dan kalian bisa colokan ke salah satu channel yang ingin kalian cek groundingnya seperti apa. Nah, di sini saya akan coba calakan dulu. Saya akan contohkan dan suaranya humming seperti ini. Nah, speakernya saya hadapkan sini, suaranya humming ya. Nah, caranya gampang-gampang sulit. Gampang-gampang susah. Saya sudah mencarinya ya guys. Jadi di sini saya sudah mencarinya untuk beberapa kali. Saya jumper-jumper pakai kabel ini. Yang saya jumper hanya groundingnya ya. Jadi saya cari di channel yang akan saya cari. Misalkan di channel ini. Di channel yang ini saya colokan sekarang. Ini misalkan saya ambil ground dari sebelah sini dan saya sambungkan ke sini. Kita bisa cari satu persatu ya, nggak harus dari satu titik sini. Oke, suara groundingnya hilang. Oke, begini juga hilang. Tapi kalau ke trafo, dia malah tambah grounding. Ketika saya coba groundingkan ke trafo, dia malah tambah suara grounding, suara ter gitu. Ketika saya cari-cari di sini, dia senyap, hilang suara groundingnya. Nah, ini udah hilang seperti ini ya. Ketika sudah menemukan dan sudah tahu mana cara menghilangkannya, maksudnya bagian mana yang harus dijumper biar hilang suara groundingnya, maka selanjutnya kita tinggal solder saja. Oke, demikian tips dan trik dari saya untuk pada sore hari ini. Yang beribadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal dan pahalanya full, tidak makruh atau apa itu. Sukseslah puasanya sampai Idul Fitri. Dan terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Terima kasih, sampai jumpa.